Assalamualaikum, hello guys. Dalam video kali ini, saya nak review sebuah raket yang baru Yonex lancarkan pada bulan 3 tahun ini, iaitu Arc Saber 11 Pro. Raket Arc Saber 11 tahun 2022 ini datang dengan 3 siri. Yang pertama, Arc Saber 11 Pro untuk kategori high-end. Yang kedua, Arc Saber 11 Tour untuk kategori pertengahan. Dan terakhir sekali, kategori bawah iaitu Arc Saber 11 Play. Di tangan saya ini ialah Arc Saber 11 Pro yang high-end. Saya tidak ada yang dua kategori yang lain, jadi saya akan fokus review untuk kategori high-end Arc Saber 11 Pro. Dengan pembelian Arc Saber 11 Pro, anda akan mendapat beg raket edisi terhad Arc Saber ni. Siap ada poket lagi, tak macam beg raket Yonex high-end yang lain. Okey, jom kita tengok macam mana rupa Arc Saber 11 Pro ini. Stylo ke biasa-biasa je? Wow. Sekali pandang je dah jelas nampak raket Arc Saber 11 Pro ni memang handsome betul. Warna silver dan merah memang nampak garang campur premium. Pakai pula tali warna merah. Peh, memang lagi style bertambah-tambah. Di bahagian tepi frame berselang-seli warna silver dan merah. Kemudian kita dapat lihat dengan jelas label Arc Saber 11 Pro pada shaft raket ini. Kalau kita tengok bahagian bawah grip pula, ada simbol Yonex Japan. Semua raket high-end Yonex dibuat hanya di Jepun, manakala series Tour di Taiwan dan Play di China. Okey, korang tengok dululah rupa raket Arc Saber ni puas-puas sebelum kita test kemampuan raket ni. Guys, kali ni saya nak review raket Yonex Arc Saber 11 Pro. Okay. Spek dia 4U G5. Okay. 4U G5 grip dia. Okay, jadi saya nak, sekarang tengah sesi training dengan cikgu-cikgu MC Plus. Jadi saya akan pakai raket ni lah sepanjang training. Tengok feel dia macam mana. Sedap ke tak? Berbaloi ke tak? Dengan harga dia. Okey. Thank you.
guys, setakat yang saya main satu game, dua game tadi. Sedap lah racket ni. Dia punya control dia sedap. Smash pun not bad lah. Smash ni saya rasa sedap lah untuk saya. Dia lebih pada control lah racket ni. And dia punya, ni pun rasa stable lah. Dia punya shaft dia ni. Shaft dia ni stiff kan. Shaft dia ni memang stiff. So memang rasa firm lah. Rasa sedap lah bila pukul tu. Nak drop, nak control game, nak placing memang sedap lah. Memang racket ni even balance lah bagi saya racket ni. Smash pun not bad lah. Dia tak hit heavy. Dia balance tapi still ada power lah bagi saya. Overall even balance ni racket untuk control game lah especially. Okay. Daripada saya selepas menggunakan raket Arc Saber 11 Pro ni dalam beberapa minggu sama ada dalam training dan juga perlawanan, saya dapat simpulkan yang raket Arc Saber 11 Pro ni memang raket yang sedap dan selesa dipakai. Raket ni memfokuskan keupayaan kawalan permainan atau kita sebut sebagai control game. Macam saya, seorang pemain yang suka gameplay control, jadi saya memang selesa betul bila pakai Arc Saber 11 Pro ni. Paling ketara sekali bila saya nak buat pukulan seperti drop shot, placing, block dan juga net. Memang terasa raket Arc Saber 11 Pro ni membantu lebih kontrol terhadap shuttle. Pendek kata, kalau orang tu tangan jahat, bila pakai raket Arc Saber 11 Pro ni, shuttle placing dia mesti lagi jahat. Thank you.
Okay guys, sampai di sini saja review saya berkaitan raket Arc Saber 11 Pro. Sebarang komen dan juga idea dan juga apa-apa saja cadangan dan ataupun pandangan, sila tinggalkan komen anda di ruangan komen, okay? Semoga bertemu lagi di next video. Bye-bye.